Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TC TV Mang Irin. Kali ini saya masih hunting di seputaran KCIC Tegaluar atau Depo Tegaluar. Dan kebetulan ada kayak Berel yang akan masuk, dia datang awal. Jadi kebetulan saya datang, dia juga datang. Kedatangan pertama saya disambut langsung oleh KRD Bandung Raya dari arah Bandung menuju Cicalengka dengan posisi LH atau Long Haul. Ada kereta yang sedang ngumpet di semak-semak. Ayo sini, sini. Ini KLB Rel KCIC. Eureun. Tuh, ayah di semak-semak itu.
KE Berel setelah tiba di Depo Tegaluar. Kemudian dia masuk jalur 2 atau di bawah rel. Dan kemudian relnya itu di loading atau dipindahkan di sebelahnya. Dan itu rel untuk kebutuhan proyek kereta cepat. Sayang sekali saya tunggu-tunggu di sini dan ternyata relnya tidak di loading saat itu, mungkin sekitar sore. Kemudian saya pindah hunting ke JPL Rancaikek. Di sini banyak RF ya, salah satunya ada Masinis Hits dari Daup 2 yaitu Pak Heri Yusuf, kemudian Yusril juga ada, dan ada RF Rancaikek juga. Banyak kan ya yang hunting di sini. Di sini ada CC203 yang mencoba kobong. Kita doakan supaya kobong berhasil. Kurang bertenaga kobong na, ey. Sekali ini cuman. Aduh, close. Oke, tidak apa-apa. Mungkin hanya Pak Heri yang bisa mengkobongkan lokomotif dengan perfect gitu. Percobaan kobong kedua masih dengan lokomotif CC203. Bukan deng, ini CC201. Tidak kobong sama sekali. Oke, sekian dulu video hunting kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya mengirim mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.